Wow. Semoga yang udah langsung berubah kali ya. Ultimate-nya keren banget. Halo semuanya, kali ini gue main game Pokemon lagi. Ini Pokemon-nya agak beda, cuy. Gue enggak tahu judul Pokemon-nya apa. Di sini kalau gue translate nama Pokemon-nya itu Warcraft Little Pet. Sebelumnya kan itu kebanyakan sistem battle-nya itu turn-based, tapi kali ini action RPG. Dignain game untuk quick registration itu rada ribet sih guys sekarang ya. Jadi gue saranin untuk login via WeChat atau Kiki, atau kalian download aplikasi 9game-nya, habis itu kalian buat akun di sana. Bisa menggunakan email gitu loh. Langsung start. Nah, ini game itu tidak berlisensi resmi lagi ya guys. Oh no. Oke, dari grafiknya juga udah bagus ini. Dan ini gamenya agak beda dari Pokemon sebelumnya, karena gamenya itu action RPG, bukan turn-based RPG ya. Oke, gue pilih Ash kali ini. Hitam aja deh. Customize isi nama. Ini gak ada prolog apa ya? Ya, lucu ya. Oke, ini sepertinya udah grafik paling bagus. Ya, ini game ada VIP-nya ternyata. Oh no. Oke, bos. Gua enggak tahu ini niru game mana lagi ya. Oke, battle pertama. Jadi tanggal 24 ini akan banyak banget game yang bagus rilis. Oke, ini dia, guys. Jadi side scroll 2 dimensi action RPG. Bagus. Udah berasa kayak King of Fighter juga versi Pokemon ini mah. Oh, lawan Pikachu kali ini saya, guys. Ini enggak ada dosnya, Pak. Oke, no voice itu gue denger. Kalau dari grafiknya udah bagus banget ini. Oh, ini bosnya. Nice. Skill ini. Oh, skill ini. Habis itu klik ini. Wow. Ultimate-nya keren banget. Gila, bro. Mantap sekali ya. Cuman voice-nya kurang ini. Gak ada voice-nya ini. Wah, ini gue dikasih Pokemon yang udah keren itu. Kayak ninja gitu ya. Gue gak tau ini nama Pokemon-nya apa anda. Oke, klik ini. Oke, ini naikin mungkin dikasih makan. Oh, naikin ini. Naikin XP Pokemon kita. Oke, lanjut. Kali ini gue lawan ini. Perubahannya Bulbasaur. Sayang banget ini gamenya masih bahasa Cina, guys. What? Alright, baby. Wow, ini grafiknya bagus banget loh, coy. Oke, ultimate skill. Woohoo! Lian gitu. Hancurin dulu temboknya, coy. Hancurin dulu temboknya, guys. Susah banget hancur ini. Amping. Ini gak ada dosnya ya. Oke, ada Squirtle di depan. Ultimate lagi. Oh, belum. Ya ampun, itu ada badai. Oh, itu bom ranjau. Astaga, rempong juga nih kekuatannya Squirtle ini. Dia kenapa gak bergerak gitu loh. Oke, ini dia bosnya, guys. Mantap sekali. Wah, kok rame banget di sini. Ayo. Mantul-mantul lo itu. Gue tuh suka lupa nama-nama Pokemon ya. Oke, kelar. Keren juga nih Pokemon saya. Itu senjatanya tulang ya. Gue lumayan lah untuk game action RPG ya. Jarang-jarang game Pokemon kayak begini, guys. Cuman ini gamenya ya masih bahasa Cina, terus tidak berlisensi resmi. And ada sistem VIP-nya juga. Emang rata-rata kalau game yang tidak berlisensi resmi itu pasti ada sistem VIP. Oke, lanjut lagi di stage ketiga. Gue nggak tahu ini lawan apaan. Oh, lawan tim Rocket. What? Oh, akhirnya dosnya sudah ada, guys. Hup. Oke, cakep. Oke, lanjut lagi. Loh, kok gak kepake tuh? Dia ngapain ini? Lihat itu, kalau kena langsung ada sabutannya lagi ya. Kayak line drive juga efeknya ya.
Wah ini sih barbar juga nih Pokemon gue bro. Wah, lawan ular bos. Ini Pokemonnya dari tim Rocket kan ya. Isusung, langsung kasih ultimate. Giat. Iya itu gue. Sah. Tapi udah nggak mental loh ini. Super armornya ternyata tinggi kali nih mau si ular nih. Ini kalau dari semua player yang gue liat Pokemonnya sama semua guys. Gue nggak tahu ini ada level berapa baru bisa dapetin Pokemon lain. Oh, gacha mungkin ini. Oke, gacha. Dapat Pokemon apa kita kali ini? Semoga yang udah langsung berubah kali ya. Kucing ya. Kayaknya nanti kita bisa ganti-ganti gitu ya saat battle ya. Nah ini tadi Pokemon yang gue udah dapat guys. Oke, ganti dulu. Oke, ini dia. Iya. Wih, bagus juga skill. Oke, kasih ultimate. Oke, lumayan lah ya. Tapi masih lebih keren Pokemon gue yang asli sih. Masih lebih bagus Pokemon gue yang sebelumnya. Mungkin kali ini belum berevolusi kali ya. Anjay, nyakar dong. Oh, kombonya sih bagus ya. Bikin mental-mental musuh, guys. Oh, ini dodge-nya kayaknya bukan tumble deh. Kalau gue pakai tumble tuh nggak bisa. Jadi pada saat kalian diserang itu baru bisa digunakan itu. Jadi kayak emergency tumble gitulah. Tuh. Jadi gunakan pada saat kalian diserang gitu loh. Dan ini juga nggak ada kombinasi attack. Mungkin akan lebih bagus juga kalau misalnya ada kombinasi attack juga kali ini. Oke. Langsung ultimate Bambang. Perasaan sama aja itu. Cakaran terakhirnya yang lebih mantul ini. Ini masih tahap tutorial, mamin. Klik ini. Oh, ini naikin skillnya, bos. Apaan ini? Oke, kita coba deh. Asal aja. Ini fitur baru kayaknya. Arena mungkin ya. Kok ada creepy ya? Ah, ini stage-nya sama yang sebelumnya ini. Oke, dapat potion. Ah, iya, sama dengan sebelumnya, guys. Kasih ultimate bang. Cakep banget. Ya ampun, ramai banget lo coy. Ganti Pokemon. Ini kayaknya makin, iya ini ada waktunya di atas, mungkin sekitar 2 menitan lebih atau 3 menit kali ya. Jadi mungkin di sini kita harus kalahin Pokemon sebanyak mungkin. Dan itu ada buff yang tersedia, kalian tinggal hancurin aja boxnya. Wow, keren. Ini kalau gue pakai Pikachu gimana dah? Kalau di trailernya gue liat sih dia pakai Blastoise gitu guys, jadi itu keren loh. Yang perubahannya ini ya, Squirtle itu ya. Ini ada Dragonite ya. Ini kalau nggak salah namanya Dragonite kan? Tapi percuma aja lawan kucing gue bro, mental-mental dia bro. Langsung kasih ultimate. Udah menang guys. Bosnya Dragonite loh, tapi mental. Oke, terakhir kita coba lawan Mitau kali ini.
Gue pengen lihat Mewtwo-nya gimana. Ya ada dalam gua lagi cuy. Ini ada Tringgiling di sini nyasar. Wow, Tringgilingnya tebel banget cuy. Ini ada rintangan alamnya juga ya. Wah, Tringgilingnya tebel dah. Serius. Udah. Ih, bisa nge-heal loh. Pasang timet. Mantap. Ah, kambing bisa nge-heal. Wait. Jangan nge-heal please. Ini yang nge-heal siapa dah? Pokemon aku kebanyakan diem gue liat ini. Oke, akhirnya lawan Mitau. Me too. Wohoho. Oke, sini kau. Gila ada auranya tuh si Mito ya. Ini Pokemon paling GG bos. Seh! Buset! Wah kambing bener. Barnya banyak banget dah. Tapi mental juga lawan kucing gue ya. Ini kucing bener-bener mantap sekali. Bikin musuh itu mantul-mantul. Gua ganti lagi. Oke. Ganti lagi. Langsung aja kasih ultimate. Nice combo. Anjay, keren bro. Keren bro. Ya terus. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor Mewtwo-nya. Bahaya dia, bahaya. Dia pakai burla graffiti gitu ya. Tebel banget loh sumpah. Ada ilmu elemen. Ada elemen listriknya. Betul-betul ini. Ini kayaknya semua elemen bisa deh ini si Mewtwo. Langsung kasih ultimate Bambang. Nice finish. Finishnya keren. Oke guys, jadi seperti inilah gameplay dari Pokemon Warcraft Little Pet-nya. Itu dari hasil translate ya, gue nggak tahu nama asli Pokemon ini apa. Cuman untuk battle-nya lumayan sih, mungkin kurang di voice aja, makanya agak kurang rame aja gitu loh rasanya. Kalau untuk skill-skillnya udah lumayan bagus juga. Masih agak sedikit gampang karena musuhnya tuh gampang banget mantul guys. Oke, sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.